Top FM. FM. Pemprov Jateng dapat 3 piala OJK Semarang 6 April 2021. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional Jawa Tengah DIY Aman Santosa datang ke kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Selasa 6 April 2021. Selain silaturahmi dan berdiskusi soal jasa keuangan, Aman juga membawa 3 piala untuk Ganjar. 3 penghargaan yang diterima Jawa Tengah antara lain penghargaan provinsi dengan inovasi pengembangan program inklusi keuangan terbaik yang digelar pada Oktober 2020, penghargaan Simple Awards yang digelar November 2020, dan penghargaan khusus untuk Ganjar sebagai tokoh penggerak program inklusi keuangan terbaik yang digelar pada Januari 2021. OJK dengan pemerintah provinsi itu punya program bagaimana supaya masyarakat itu memiliki akses terhadap industri jasa keuangan, bagaimana supaya orang ngerti jasa keuangan itu apa, bagaimana orang bisa mendapatkan kredit dari industri jasa keuangan, atau intinya bagaimana supaya masyarakat melek dan bisa memanfaatkan produk jasa keuangan. Nah, Jawa Tengah ini bersama Pak Gubernur, sama OJK itu hampir selalu mendapatkan penghargaan, terutama untuk penggerak akses keuangan terbaik se-Indonesia. Acaranya waktu di Jakarta, kemudian kemarin meriahnya secara virtual, nah ini baru pialanya kita kasih hari ini. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penghargaan yang diberikan untuk itu tak lepas dari bantuan dan pendamping OJK. Ganjar menilai selama ini pengembangan inklusi keuangan memang digenjot agar masyarakat menjadi paham terkait program tersebut. Radio Top FM 95,1 MHz. Inspirasi kita semua.